Beginilah kondisi Siva Salwa Alawia, seorang mahasiswi Universitas Kancana Cianjur. Usai dirinya menjadi korban begal, korban mengalami luka di bagian perut dan kepala. Usai dianiaya begal karena pertahankan barang berharganya. Menurut korban, sebelum kejadian, korban pulang kuliah sekitar pukul 5 sore dan membawa uang pembayaran SPP sebesar 7 juta rupiah. Korban tidak ada rasa curiga saat melintasi jalan sepi karena jalan tersebut merupakan jalan yang setiap hari korban lalui. Namun tiba-tiba di pertigaan Jalan Burangkeng, Kecamatan Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, seorang pengendara motor memepet korban dan mengeluarkan senjata tajam. Meminta korban menyerahkan motornya dan uang yang ada di dalam tasnya. Korban bertahan, namun pelaku menarik korban dan menganiayanya. Korban juga sempat diikat dan kepalanya dibenturkan ke tiang listrik. Khawatir aksinya diketahui warga, pelaku akhirnya mengambil uang 5.600.000 milik korban yang rencananya akan dibayarkan untuk pembayaran SPP kuliah. Korban kemudian ditemukan warga dengan kondisi lemas dan luka memar di perut dan kepala. Korban langsung dibawa ke puskesmas untuk diberikan perawatan medis. Terus saya tuh curiga kenapa dia nendang-nendang ban belakang saya kan. Terus saya tuh udah curiga, ini orang pasti begal, kata si Pak tuh. Soalnya tadi si Pak ngitung uang dengan jumlah yang besar di pinggir jalan. Sementara itu, kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Cugenang. Petugas juga mengantongi ciri-ciri pelaku setelah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan memeriksa kamera pengawas di jalur yang dilintasi korban. Heri Setiawan, Bandung TV.